Selamat siang teman-teman. Saya sekarang ada di Terminal Feri Domestik Sekupang, Batam, Indonesia. Terminal Feri Domestik ini melayani untuk penyeberangan dari Batam menuju ke Tanjung Batu, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Muru, dan sebagainya. Ini suasana luarnya, bangunannya, pelabuhannya udah baru seperti ini. Sekarang di waktu pukul 10:30 tanggal 19 Juli tahun 2018. Ini pelabuhannya baru. Area parkirnya luas sekarang. Bangunan yang atapnya biru ini adalah pelabuhan lama, bangunan pelabuhan lama. Sekarang nggak digunakan, digunakan sebagai kantin atau tempat makan. Dan pelabuhan yang dipakai sekarang adalah yang baru. Kita coba masuk, nanti teman-teman bisa lihat suasana di dalam pelabuhannya seperti apa. Jadi kalau untuk penumpang biasa masuk, tiketnya berada di lantai 2, jadi sekali masuk langsung naik ke lantai 2. Di sana ada tiketing, nanti kita akan melihat di bagian tiketing. Tunggu ya. Balai berapa? 95.000 udah sama boarding. Terima kasih Mbak. Nganter ponakannya Andi itu. Mau ke Tanjung Balai. Tiket Tanjung Batam Tanjung Balai sekarang 95.000 udah termasuk boarding. Nih. Ponakannya Andi. Suasana di pelabuhan Sekupang seperti sekarang ini. Nih, pelabuhan domestik Sekupang. Gimana? Nunggu di sini aja dulu. Hah? Baru jam 10. Nih. Masih 1.30 lagi. Jadi teman-teman dari Batam menuju Tanjung Balai yang mau menyeberang sana, banyak kapal pilihannya. Ada Dumai Land dan hampir Tanjung Balai, Meko Natalia, Batam Jet. Duduk sana aja. Nah. Terus ada yang mau ke Tanjung Batu pakai Marina Srikandi. Tuh, Marina Srikandi. Tanjung Batu, Muro, Dumai. Ini adalah pelabuhan domestik yang ada di Sekupang, yang bersebelahan persis dengan pelabuhan internasional Sekupang Batam Indonesia. Untuk jadwal siang ini, yaitu tuh, ke Sungai Guntung, Tanjung Batu, Selat Panjang, Muro, Dumai, Urung, Tanjung Batu, Sungai Guntung, Muro, Tanjung Balai, Hidayat, Labuan Bilik, Sungai Kutung, dan sebagainya. Tuh. Oke, bagi teman-teman yang mau ke pulau sekitar Batam, bisa melalui Pelabuhan Tanjung Sekupang. Ya. Demikian, saya Demang Marsono Suryatmojo mengantarkan artis Tanjung Balai Karimun. Itu artisnya, nih. Ponakannya Andi ini, nih. Oh iya, kita berada di lantai 2 ya. Untuk pintu naiknya dari sini. Kalau naik dari parkir langsung masuk, naik ke lantai 2 khusus untuk tiket.
Di sini juga ada ruang tunggu sebelum boarding. Nih. Kayak di sini modelnya. Sangat luas sekali. Terus untuk boarding yang udah dapat tiket di sana. Ya. Oke, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.